What the heck? Are you kidding me? Hello guys, so again, welcome back with me. Oke, di video kali ini gue penasaran banget. Kenapa? Karena beberapa dari kalian itu ada yang nge-tag gue di Instagram dan memberikan informasi secara tidak langsung bahwasannya dengan hanya modal 50 diamond itu berkesempatan buat dapetin skin gratis. Berkesempatan artinya nggak pasti dapet, tapi kalau kalian beruntung itu dapet. Di sini gue akan coba kurang lebih 5 akun followers gue yang di Instagram kan gue pakai untuk cobain 50 diamond tersebut worth it atau tidak. Karena sudah ada beberapa testimoni dari kalian yang berhasil dapetin skin dari 50 diamond. Dari mana itu bang kira-kira? Dari menu Transformer Scratch Card. Nah, di sini ada satu tiket yang bisa kalian beli dengan harga 50 diamond saja. Yang mana tiket ini akan kalian pakai untuk gacha di dalam event Transformer. Gua penasaran, 5 akun ada yang dapat skin apa enggak? Langsung aja kita coba satu per satu. So, let's go. Ini salah satu testimoni yang sudah berhasil hanya dengan satu kali gacha atau satu kali spin itu dapat skin dari si Dinda ya. Bahkan dia dapat skin epic Grok. Wah, ini luar biasa banget. Kemudian ini ada lagi dari Fahmi. Coba kita intip sedikit videonya ya. Dia hanya bermodalkan satu kali gacha atau 50 diamond itu dapat skin juga nih kalau nggak salah. Dapat skin apa ya? Kita lihat di sini. Oke. Dia dapat skin basic lapu-lapu senilai 269, ya lumayan tetap cuan. Dan ini dibuktikan sama si Fahmi kalau dia bermodalkan dari si scratch 50 diamond. Jadi udah ada beberapa testimoni yang memang membuktikan kalau event ini worth it. Oleh karena itu, langsung aja gua akan coba ke 5 akun dari followers gua. Let's go. Akun pertama di sini udah gua top upin 50 diamond. Well, langsung aja kita ambil tiketnya dan langsung kita gacha. BTW, di sini gue mau coba yang scratch-nya dulu ya. Dapat border ya guys ya. Lumayan, sekarang kita gacha. Apakah dapat skin? Astaga Dragon. Dapat tiket ya guys ya, XP. Ya, setidaknya dapat border hadiah penghibur. Akun kedua, let's go. Kita ambil dulu 50 diamond-nya. Lalu kita scrap di sini. Dapat apa kira-kira? Dapat graffiti. Waduh, trial ya. Kalau di akun yang pertama tadi justru malah dapat permanen tuh border. Yang ini agak sedikit suram, tapi siapa tahu gacanya malah hoki. Kita buktikan. Apakah bisa dapat skin? Astaga Dragon, dapat magic dust ya adik-adik. Satu akun, dua akun masih belum dapat skin. Akun ketiga, let's go. Kita lihat scratch-nya dulu, dapat apa? Dapat graffiti lagi. Sebenarnya di scratch ini guys ya, bisa dapat skin juga tuh. Tapi ini benar-benar susah sih kalau skin dari scratch ini ya. Sekarang kita ke gacanya. Ini belum ada yang dapat skin sejauh ini. Apakah ini dapat skin? Bapak dia skin, guys, guys. Tidak dapat ya. Tiga akun masih suram. Selanjutnya akun keempat. Di akun keempat ini BTW udah diambil ternyata sama si yang punya untuk yang 50 diamondnya dan udah di scrap tapi belum dipakai di gacha. Gua udah izin dan dibolehin dan ini udah gue isiin 50 diamond juga sebagai gantinya. Let's go. Satu kali draw. Apakah dapat skin? What the heck? Are you kidding me? Dapat skin Masya guys, Dragon Armor. Ini skin epic nih kalau gua nggak salah nih. Dapat skin Dragon Armor seharga 899 diamond kah? Kalau salah dikoreksi. Apakah ini skin limit? Kayak ini bisa dibeli ya, yang 899 diamond. Buset, modal 50 diamond doang guys. Dan gua udah bilang ke yang punya akun, apakah dia sudah pernah melakukan gacha sebelumnya? Jawabannya belum. Well, di sini gue chat ke orangnya dan dia meyakini bahwa belum pernah gacha sama sekali di Transformer. Jadi valid ya. Akhirnya kita sampai di akun kelima
last game terakhir, langsung aja kita scrap dulu. Kita ambil 50 diamond, kemudian kita scrap di sini. Dapat apakah scrapnya? Dapat graffiti lagi. Tadi yang akun pertama berarti hoki ya guys ya, dapat border lumayan walaupun gacanya suram. Apakah ini dapat skin seperti di akun keempat? Mari kita coba. 1 2. Dapat trompet ya guys ya. Jadi intinya adalah dari 4 akun yang sudah gua jalankan, hanya satu akun yang berhasil untuk dapetin skin. Well, dari beberapa testimoni juga ada kok yang beneran dapat skin dengan hanya modal 50 diamond seperti yang tadi di awal udah gua tunjukin ke kalian. Jadi apakah worth it? Tentu saja ini tergantung keberuntungan, makanya gua sebut sebagai berkesempatan. Jadi nggak 100% valid, maksudnya nggak 100% dapat. Kalau hoki ya dapat, kalau enggak ya udah, kalian harus merelakan 50 diamond. Terserah kalian mau ikut silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kalau kalian mau ikut dan dapat skin, langsung tag gua di Instagram, nanti bakalan gua repost beberapa komen dari kalian. Itu aja sedikit video dari gua, semoga ini bermanfaat buat kalian semua. So thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Thank you. Bye.